teman-teman, sekarang kita ada di Sumber Asri lagi ya. Nah, Sumber Asri lagi. Nah, ini bersama Brewo Audio Mas Ian ya. Nah, tapi sekarang Brewo Audio enggak karnaval, tapi di sini Brewo Audio sedang jenangan. Di sini membawa 3 sub tipe planar. 3 subwoofer tipe planar. Ini lenrenya juga jarang keluar ini. Ini lenrenya Brewo Audio yang isinya speaker 10 inan ini ya. Nah, ini lenrenya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ya. 6. Lenrenya 6. Berarti sama dengan satu sub diimbangi dengan 2 lenrenya ya. Ini lihat lenre gantungnya ini ya, kecil-kecil cabai rawit nih. Ini jarang sekali keluar ya ini untuk lenrenya Brewo. Nah, kalau subnya tetap tipe planar yang ini, yang planar barunya. Yang planar barunya ya, ini yang lenrenya. Ini lenrenya pasti luar biasa untuk suaranya. Nah, ini lenrenya. Lenre dari Brewo Audio. Terus ini belakangnya ya. Ini belakang dari lenrenya. Nah. Ini belakang dari lenrenya. Nah, ini aktif kelihatannya ya. Oh, ini aktif. Ini lenrenya aktif ini. Ini menggunakan lenre aktif. Ini ada skakelnya, nah, dengan ini skakel ada on off ya nah, ini. Berarti ini aktif. Ini lenrenya Brewo. Nah, ini belakang dari subnya. Ini manajemen yang dibawa ya. Ada 2 manajemen. Manajemennya ada 2 buah ini. 2 unit. Nah, ini 2 unit tapi 1 set ini ya. Ini untuk manajemennya. Yang di sini powernya ada 2 yang membawa Paslab NX14000. Nah, ini untuk kesekian kalinya ya. Ini kesekian kalinya untuk Brewo Audio di acara jendangan. Dan kalau kemarin masih membawa lenrenya yang lama, yang kotak-kotak lama, sekarang ini membawa lenrenya yang baru ini. Ini baru tapi jarang dipakai. Nah, kelihatanan. Nah, ini sampai ada jaring-jaringnya laba-laba ini, sampai ada jaring-jaringnya, berarti sangat jarang sekali. Nah, kemarin terakhir saya ke gudang itu, ini masih di dalam dus. Nah, jarang sekali dipakai ini. Ini mungkin dipakai untuk kedua kalinya ini ya, kalau nggak salah katanya tadi. Masih 2 kali dipakai ini. Untuk Brewo Audio. Nah, ini. Nah, lihat lagi ini tetap pakai track bell-nya ya, warnanya cerah ini ya. Ketok mekan. Ini sajatan belakangnya ya. Seperti ini sajatan belakangnya. Dari powernya. Nah, lihat lagi ini lenrenya ini. Nah. Link 208GA. Kebalik ya tulisannya ya.
tulisannya kebalik. Nah, ini. Bokane ya? Nah. Oleh request sebagaimana ora iki? Hmm? Oleh request ora iki? Request apa? Nah, ya sing mening-mening toh. Lah ya apa? Dangdutan. Instrumen dangdute Memet lho. Memet no. Iya no. Ini mau dinyalakan, mau dicek sound dulu ya ini ya. Mau dicek sound dulu. Ini untuk gensetnya membawa genset yang kecil kemarin mas ya. Iya. Pakai genset yang kecil. Nah ini mas Memet, nah, tampilan dengan rambut baru lagi mas Memet. New style. Nah. Rin, tasik ini. Pokoknya jangan Memet aja mbak. Cat hijau lo ya. Oh, sama aku yang turun dengan lawang makan wedus. Nah ini. Aku kok request lo, Mat. Di sepanggal lewung to, Mat. Aku nera aku serah lewung ramening le. Nah ini ya sudah dinyalakan. Ya, sih. Nah. NNC. Aktif kabeh iki, Mat ya? Nggih. Lenrene aktif. Ini lenre yang saya kira dua kali keluar ini. Lama tidak keluar lenrenya. Ping pindho iki lagian ya? Ya. Dua kali. Ngantek metu jaring laba-labane ya. Wes, makan, makan. Sor dhewe arekan. Wes makan kabeh. Pah, dhewe pas njur wis wal. Aduh, bose. Nah, ini lentenya masih baru ini. Ini baru saja karena mahnya dua kali ini ya ini dikeluarkan ini untuk lentenya. Ini juga sudah dihidupkan untuk power-powernya ya. Nah, sudah hidup. Ini sudah hidup semua. Ya, manajemen juga hidup. Semua sudah dihidupkan. Semua sudah dihidupkan. Nah, ini tinggal menunggu lagu saja. Nah, ini speakernya apa ya? RCF apa enggak? Ya iya. Apa enggak ya? Sak produk ya? Tetap ini pakai RCF. Lenre ini. Wah, ini sayangnya enggak tahu bentuk karena apa lagi ya. Ngepres ini. Enggak tahu metu karena apa. Apa kayak benar kabel ya? Kabel. Wah. Kabel kurang dawa wi. Ini. Ini ya untuk ini masih lenrenya yang bunyi ya, untuk subnya belum bunyi.
Andrenya Priwo. SQ5 nya ya.